lain sebab Tasha pindah rumah lagi. Pernah tak pindah rumah dia? Pernah tak? Kau suka kan? Tanya bau. Hai korang, assalamualaikum. Video hari ini Tasha tak ada apa nak buat pun. Tasha cuma nak bercerita je. Hai semua. Kalau korang tengok, latar belakang rumah Tasha lain lagi kan? And by the way, yes, dekat belakang ni lain sebab Tasha pindah rumah lagi. Again, pernah tak pindah rumah dek? Pernah tak? Ya, Tasha pindah rumah lagi korang. Sebelum ni kan Tasha bagi tahu Tasha pindah duduk Pasir Gudang. Tapi tak sampai sebulan. Sebulan je kita orang kat Pasir Gudang. Lepas tu Tasha pindah balik Pengerang. Pindah balik duduk Dek Saru. Sebab husband Tasha dia kena balik kerja dekat Pengerang balik. Tasha okay je. Tasha tak ada masalah kat sana. Cumanya due to husband Tasha punya work matters. So dia pindah balik kerja dekat Pengerang. Jadi nak tak nak kita orang pun terpaksa lah ikut balik pindah balik Pengerang. Balik. Actually Tasha tak duduk Pengerang pun. Tasha duduk Bandar Penawar dekat sebelum ni. Sebelum ni Tasha pernah duduk dekat Taman Sri Penawar kan. Tasha duduk tempat lama. Tasha duduk tempat hari tu. Sebab tu kalau korang tengok dia macam video dulu-dulu. Masa Tasha tengah mengandung Hamikail. Masa Kesha baby-baby. So Tasha pindah balik sini lah. Tasha sebenarnya tak nak pindah pun. Macam sebab adalah ada kerugian, ada keburukan, ada kebaikan jugalah. Kerugiannya salah satu adalah deposit rumah kita orang yang dekat Pasir Gudang tu burn. Yang tu nak buat macam mana Tasha pun dah tak boleh nak buat apa. Sebab dalam perjanjian pun at least kena duduk 6 bulan ke atas. Cakap dengan husband Tasha, kalau tak macam dia pergi je lah duduk kat sana, duduk tumpang rumah kawan ke dulu ataupun sewa bilik ke kat sana, biarlah kita orang kat sini bertiga kan. Sebab yelah sayang kot kan deposit kan. Tapi dia cakap tak apalah, biar je lah, burn je lah deposit tu, kita pindah je, dia cakap macam tu. So Tasha pun ikut je lah. Lagi satu kerugian dia, keburukan dia adalah Tasha dah daftar dah Kesha punya sekolah dekat Pasti kat sana, dah bayar dah deposit 100.5, burn juga. Sebab dah nak kena pindah kan. Husband Tasha cakap tak apa, biarlah, dia cakap. Tapi nak buat macam mana, husband Tasha jenis yang tak boleh nak berenggan dengan anak-anak dia, dengan bini dia. Jadi tak apalah, dia tak nak macam tu. Dia tak nak biar kita orang kat Pasir Gudang. Jadi dia bawa je lah sekali kita pindah balik kat sini. Lepas tu apa lagi? Itulah duanya yang macam yang kerugian besar lah juga dekat sana. Satu burn deposit, deposit utility, deposit rumah, lepas tu deposit Pasti. Tapi tak apalah, Tasha rasa ada hikmah jugalah di sebalik semua kejadian ni. Sebab sebab Tasha pun rasa macam okey je. Rumah yang kita orang duduk sekarang ni single story. Rumah dulu kan double story, cakap Mike Mami. Rumah kita orang sebelum ni dekat Pasir Gudang kan double story. Tasha kan pernah cakap yang Tasha memang tak nak duduk double story. Dan bila kita orang pindah balik sini, ada alhamdulillah rezeki dapat rumah single story. Lepas tu rumah yang macam sebelum ni, rasa macam happy sangat. Sebab rasa macam Tasha balik macam back to asal. Rumah ni pun setingkat je. Lepas tu Tasha sukalah. Jadi Tasha tak menyesal pun lah, tak apalah. Burn deposit tu husband saya cakap kita halalkan je lah, anggap je lah kita bersedekah macam tu. Tasha balik duduk Desaru balik. Tasha nak inform je, mana tahu korang tengok macam pelik kenapa pula sebelum ni Tasha buat vlog rumah lain, tiba-tiba rumah lain pula. Yes, Tasha pindah rumah lagi korang. Dan semoga kali ni adalah yang terakhir lah. Tak adalah yang terakhir, semoga kita orang lama lagi lah dekat sini. Penat pindah rumah sebenarnya, tapi nak buat macam mana kan. Husband Tasha pun tak apalah, dia kata nak buat macam mana. Tapi ada hikmah, Tasha rasa bersyukur jugalah. Sebab Tasha selesa duduk rumah ni. Apa sayang? Dia nak pakai mic juga. Tasha rasa banyak sangat hikmah. Walaupun kita orang deposit tak Pasti sana pun dah burn 100.5, balik sini tak ada tau. Pasti dah full dah semua kat sini. Macam dah lewat kan. Kesha itu pun dia dah tak awal masa dekat Pasir Gudang. Lepas tu Kesha pula dia tak nak sekolah lain. Tahun depan dia kan 4 tahun. Tasha dah daftarkan dia sekolah, dia tak nak sekolah lain. Dia nak sekolah Pasti juga. Sampai sini tak ada full Pasti dekat Bandar Penawar, full dekat Desaru, full yang adanya dekat Bayu Damai sahaja. So dekat Bayu Damai tu jauh sikit lah, dalam 25 minit dia nak pergi daripada rumah ni. Tapi
Nasha registerkan juga. Tak apalah, pagi-pagi dia nak pergi sekolah, nanti daddy dia hantarkan. Sebab Bayu Damai tu dekat je dengan tempat kerja husband Kasha. So, tahun depan lagi sekali 2026, dia 5 tahun, barulah kita cari pasti dekat-dekat sikit. So, kalau kau nak tengok rumah, sama je macam rumah dulu. Ni, ruang tamu. So, dia dapur memanjang ke belakang. Ada apa yang special perumahan ni, straight je. Nantilah Tasha tunjuk dengan korang. Jadi angkat sampah. Nanti Tasha tunjuk dengan korang. Tasha sebenarnya nak keluar. Kita kan nak jalan. Kakak ada kasih baru fan, dia cakap. Tasha beli kasih baru untuk Kisha sebab kasih dia yang sebelum ni tu tak ada macam safety apa? Bag dekat sini. Dia pakai yang ni je, jadi dia keluar daripada kasih. So, Tasha rasa macam tak safety jugalah. Jadinya kita beli kasih baru untuk dia. Yang ni dekat Shopee je. Yang ni korang boleh pakai daripada newborn sampai umur 12 bulan. So ni dia punya kasih 9 sampai 36 kilo. Yang ni bag installation ada. Lepas tu lock off stability device apa tah ni. Head protection. Yang ni kalau dia nak tidur kan. Ni jenama, saya tak tahulah sebut dia Levi ke Levi ke. Yang tu jenama dia. Dia empuk gila. Lepas tu kalau macam Kisha nak tidur kan, Tasha boleh jatuhkan seat ni. Yang ni pun boleh jatuh sampai ke belakang, so dia boleh tidur. Yang ni contoh kalau dia tidur, Tasha akan jatuhkan dia lah. Mikael sebelah sana. Tapi dia selalu keluarkan tangan dia daripada tu. Geram betul Tasha. Tasha ketatkan pun dia akan keluarkan juga. Macam mana Mikael ni? Itulah yang kita jalan. Adik duduk diam-diam, okey? Duduk bagus-bagus, okey? Apalah yang bentuk, semoga rezeki suami Tasha makin luas dekat sini. InsyaAllah, amin. Okey? Tasha tak maulah explain dengan lebih detail lagi kenapa dia kena pindah balik sini ke apakah. Itu urusan kerja dia. Kita ni ikut je. segitulah korang. Lepas ni, kita kembali vlog di Bandar Penawar. Dia saru. Nak gimana? Jalan-jalan. Sudah, kita nak jalan. Bye. Kita jumpa dekat destinasi nanti. Tak tahu nak pergi mana. Jangan jalan je dia cakap. Belum apa-apa dah tidur dah. Masuk kereta terus tidur. Adik? Keluar lagi tangannya. Kakak dah tidur dulu. Tak ada dia nak pergi mana. Tak tahu. Kakak mau pergi tidur. Kenapa? Cepat. Cepat.
Apa dia Mika Ain? Kenapa? Mika Ain apa? Cepat-cepat. Suka? Suka kan pizza? Tahu. Pizza pepperoni. Hah? Kenapa? Ada kenapa? Pizza? Ah. Balik dah. Tadi kita orang pergi TMIYC. Kat sini makan-makan. Kat sini banyak gila kedai makan. Ingatkan dia nak ajak makan-makan je. Rupanya dia disambut birthday mami. Birthday mami esok. Tapi dia disambut awal. Kakak, birthday siapa? Kakak. Mami. Maminya kakak. Okay. Jomlah balik. Jom sayang.